Halo, selamat datang di Askolil Channel, channelnya gamer Indonesia. Kali ini kita akan membahas lanjutan dari tutorial Alpha Offlaner ya. Bagaimana cara counter Paku itu dengan Alpha? Tentu dengan build Alpha tersakit 2021 tentunya. Sebelum itu teman-teman bisa support channel ini dengan tekan tombol like dan subscribe agar channel ini bisa berkembang, karena subscribe itu gratis bro. Oke, kita langsung ke XP line. Mudah-mudahan kita bisa jumpa Paku itu ya. Ternyata kita ketemu sama Mia. Tadi kalau saya perhatikan Paku itu nya menjadi hyper ya, jadi kurang hit to hit kayaknya kita kalau melawan Paku itu ya. Teman-teman tidak perlu skip video ini biar paham dari isi videonya ya. Jangan khawatir videonya kepanjangan karena saya sudah potong-potong bagian tidak pentingnya kok. Ini kita berharap melawan Paku itu ya dalam satu lane, tapi si botak itu malah jadi hyper. Tidak apa-apa, jadi hyper atau tank sekalipun kita tetap tunjukkan seberapa kuat Alpha kita ini. Oke, kita cicil-cicil. Oke, skill 1 dulu. Seperti biasa ya. Jadi kalau di awal-awal kita skill 1 aja untuk mencicil lawan satu lane kita agar pasif kita keluar ya. Nah, itu skill 2, skill 1 lagi ya, itu sudah keluar pasifnya ya. Itu sakit sekali, itu true damage karena Mianya terbirit-birit ya. Mianya sudah kabur, kita ambil goldnya dari turret saja. Oke, kita hit, kita mundur dulu, kita ambil darah dari sini, kita clear dulu minionnya. Oke, kita ambil lagi. Ternyata Paku itunya datang ya, kita ulti ke Paku itu, kita salah ultinya, kita nggak bisa feng yang siap, kita terkena geng beng ya. Oke, kita 1-0 untuk Paku itu. Jadi untuk Alpha ini sebenarnya kalau hit to hit melawan Paku itu dalam satu lane harusnya kuat ya, cuman ini dia sebagai hyper lo, jadi kita susah ini kalau membandingkannya. Oke, nanti kalau ada momen kita akan tunjukkan ya bagaimana cara mengcounter Paku itu ini, hero yang sangat ditakuti ya dalam lane-nya. Oke, kita ambil aja goldnya, nggak bisa ya, daco ya. Kita skill 2, kita skill 1 di situ pasifnya lah, kita skill 2 lagi, skill 1 lagi. Oke, Mianya datang ya, dia recall, coba kita kena stun, kita coba ultikan ke Mia saja, kita skill 2, skill 1, skill 1, kita skill 2, dijauhin ini ya cowoknya. Waduh, kita nggak dapat apa-apa lu, lensnya lu triple kill lu, skill 2 kita dijauhin sama cowok ya karena ulti. Gak masalah, kita ambilnya satu rednya, nggak bisa ya. Oke, kita clear aja ya. Paku itu jadi hero yang kuat ya dalam meta sekarang, di tier tinggi pasti kalau nggak di ban ya di pick. Padahal Alpha ini hero yang kuat juga loh. Tampaknya Mia sudah hidup ya. Kita ult, kita skill 2, skill 1, nggak nyampe ya pasifnya lah. Waduh, dia dibantu ke bantu cow. Wah, ini ada datang Angela, kita skill 1, skill 2 ready. Waduh, kita ditendang Angelanya loh yang dapat loh. Mianya di mana ya, dia nampaknya ada di semak sini kayaknya. Coba kita cek, ternyata nggak ada ya. Mana kita habis, dan kita tinggal aja, turret juga hancur. Alpha ini hero yang kuat juga loh, bagus mekanik usernya. Saya yakin Alpha masih lebih unggul. Sayangnya ada banyak player-player yang masih meragukan kemampuan Alpha ini. Dan bagusnya Alpha ini jauh lebih gampang cara pakainya. Mudah-mudahan dapat momen lah nanti ketika kita bisa duel dengan Paku itu. Walaupun si botak jadi hyper ya, yang otomatis item lebih jadi duluan dan kemungkinan besar gold lebih kaya dari kita.
Oke, kita ambil turretnya aja. Oke, kita ulti. Kita skill 1 pasif nyala. Oke, dia nggak berani maju. Sebenarnya build item itu bukan hal utama untuk menang ya, karena build sebenarnya menyesuaikan, tapi memang sih setiap hero memiliki core item yang menurut saya itu item yang wajib, yang tidak perlu digantikan dengan item lain. Sudah saya bahas di video saya sebelumnya ya. Harus buka fengen, kita cari darah, kita skill 1 di sini. Kita regen di situ. Mianya ternyata sudah kena takedown ya. Seperti itu, ketika kita dive turret tadi, kita masih bisa hidup kan. Sebenarnya Alpha ini juga nggak kalah kuat dan sakit kalau dibandingkan dengan Paku itu. Sayangnya Alpha ini kurang populer ya hero-nya. Oke, kita ulti kita kena cancel ya. Oke, kita skill 1 biar dia nge-slow. Oke, Angela masuk, kita ambil. Kita skill 1, kita skill 2, kita hajar Sunya. Oke, pasifnya lah, kita ultikan saja ke Mia. Mianya kabur sekali ya. Oke, kita sudah jadi, kita ambil. Ternyata Angelanya lagi yang dapat ya, kita gak dapat lu. Walaupun di gengping seperti itu ya, tapi Alpha masih sangat tahan lo hero-nya. Sama aja Paku itu kalau di gengping seperti itu juga tahan, tapi cara pakainya lebih susah. Nah, ini kesempatan teman-teman untuk pakai Alpha aja. Kalau misalkan lawan ada Paku itu, imbangi dengan Alpha aja satu lane-nya, karena sama-sama kuat, regen-nya sama-sama deres, ultinya sama-sama cepet. Kita harus end cepet ya, kita bakal susah banget kalau nyampe late game. Mereka ada Sun, Mia yang kuat banget di late. Kita ketemu Paku itu ya, kita di ulti, kita diserang, di stun, kita ultikan balik, kita skill 2, skill 1, kita hajar terus Paku itunya. Oke, Paku itunya ternyata yang dapat malah Angelanya ya. Harusnya kita tadi balaskan kekalahan kita tadi. Oke, kita ambil, ternyata kita dapat Sun. Oke, kita cicil aja. Harusnya tadi harusnya sama ya, kita satu lawan satu, ternyata Angelanya yang dapat loh. Seperti itu, bahkan Paku itu sebagai hyper yang harusnya dia memiliki gold lebih banyak ya dari Alpha, tapi dia terkalahkan loh sama Alpha. Padahal kalau menurut saya Paku itu tadi itu mekaniknya juga nggak buruk. Oh, cara pakainya juga bagus lumayannya loh. Dia bisa pakai skill 1 dan ultinya itu secara rapi tuh kan. Dia tinju ke kita, bahkan dia bisa jaga stacknya di selalu di persiapan Boroke Johnson di situ loh. Johnsonnya sampai meninggal loh. Cuman ya ini memang Alpha ini memang hero kuat. Kita ultikan ke Mia, ternyata miss ya. Kita nggak dapat skill 2, kita kena gengbang ya. Kita naik Johnson saja, kita coba tabrak siapa ya yang bisa kita tabrak. Nampaknya kita nabrak ke mid ya. Kita majukan, kita langsung ultikan saja. Kita skill 2, langsung skill 1 miss. Kita ambil skill 2 lagi, kita dapatkah? Paku itunya nggak mati loh. Siapa tadi yang saya hit ya? Oke, kita ambil turretnya aja. Ocho mungkin ya yang kena takedown ya. Oke, kita ambil turretnya, biarkan teman kita war. Terserah war, karena permainan ini harusnya menghancurkan turret ya. Oke, kita miss, kita mundur, kita skill 1, kita slow mereka. Kita skill 2, Paku itunya kesini, dia kena. Harusnya masih hidup ya, kita masih tahan. Oke, walaupun di stun kita tidak ada teman, kita tetap tahan melawan ini. Kita ultikan, kita skill 1, ternyata Johnsonnya yang dapat ya. Harusnya kita yang dapat tadi, bisa membalaskan melawan Paku itu ya. Iya, kita ulti, kita skill 2, kita skill 1.
kita ultikan, kita enggak bisa buka fengens, kita cari darah dari Sun, kita cari skill 2 lagi, malah dapat cuy ya lu. Seperti itu kuatnya Alpha, kita kabur pakai ulti dulu, kita cari darah langsung penuh lu dari minion. Oke, Pak Witio datang, kita skill 2, kita skill 1. Nampaknya tim merah sudah terpojok ya. Kita coba skill 2, kita kabur dulu. Oke, kita coba skill 2, apakah bisa? Nggak bisa ya, mana kita sudah habis loh, sampean loh. Kita push aja lah, kita ambil power di sini, kita ambil turret. Oke, skill 2, Angela masuk, tapi kita kehabisan mana, gimana ini, kita nggak bisa kabur. Skill 2 kita mati, skill 1 mati, kitanya di kill, kita jadi nggak bisa membalaskan dendam kita pada Pak Wito ya, karena ya banyak tim kita yang mericuhkan duel kita ya, karena juga sebenarnya Pak Wito jadi hyper sedangkan Alpha kita jadi XP lain ya, memang beda ya. Tapi harusnya kalau satu lawan satu kita masih bisa mengcounter lah sama Pak Wito itu. Tadi sudah ada beberapa bukti ya, sayangnya aja kill kita kena sampah beberapa kali sama teman kita. Kita nanti coba lihat ya apakah kita nanti bisa kill Pak Wito biar bisa terbukti, walaupun kita di kill 2 kali ya tadi ya, sedangkan 2 kali tadi kita nggak dapat killnya lumayan. Kalau dari komposisi hero ketika war kita harus agak abaikan Pak Wito, kita harus kill Mia dulu, damage besar jika full build ada di Mia mereka itu. Tim kita tadi itu dapat explore ya, sedangkan lawannya dapat Pak Wito dan Sun. Mereka dapat 2 hero OP di meta sekarang, padahal ini si Alpha. Oke, kita ada Pak Wito ya, kita coba duel di sini. Kita ternyata dibantu ya, ternyata yang kill malah Lancelotnya. Kita mau tunjukkan satu lawan satu tadi, oke nggak masalah ya. Tapi yang jelas teman-teman sudah tampak ya buktinya bahwa Alpha ini juga hero yang tidak kalah OP dalam meta sekarang, sayangnya kurang populer aja. Oke, Sunnya kita, oke sudah meninggal, sudah end ya kalau seperti ini ya. Cuman seperti itu aja melawan Pak Wito itu, kita bisa mengcounternya dengan Alpha yang juga sangat OP ini. Jadi teman-teman jika jumpa Pak Wito dalam satu game, counter aja pakai Alpha ya. Lu terbukti kan Pak Witonya MVP, padahal dia memang benar-benar bisa makainya ya harusnya. Tapi memang Alpha juga hero yang kuat kalau dibandingkan ke Pak Wito ya. Oke teman-teman, mudah-mudahan bisa paham ya untuk tutorial singkat kali ini. Kita bisa lanjutkan ke part berikutnya mungkin ya. Salam Gamer Indonesia.